Afwan Tazaka adalah seorang anak pertama dari dua bersaudara. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya di rumah yang sederhana. Bapaknya telah meninggal sejak ia kelas 3 MTs. Tetapi, di balik itu semua, dia adalah sosok yang penyabar dan pekerja keras. Semenjak ayahnya meninggal, dia berubah menjadi murid yang nakal. Kini, dia telah duduk di bangku kelas 3 SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu. Iya, Pak. Dari mana? Anu, tadi habis bantu ibu, Pak. Waktunya sekolah itu ya bantu-bantu lihat jam. Iya, Pak. Wow, tadi anu, Pak, repot, Pak. Hari ini saya maafkan, sekarang duduk. Iya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan ulangan. Silahkan kerjakan soal yang ada di depan. Berapa nomor, Pak? Cuma 5 nomor. Anu, Pak, niki mau cirose Jumat berkah. Alah, serangan Jumat-Jumat berkah yang dikerjain. Nggih, Pak. Silahkan dikerjakan di kertas. Saya tinggal keluar dulu, nanti setelah saya kembali, selesai atau belum selesai, silahkan dikumpulkan. Oke, Pak! Semua murid sibuk mengerjakan tugas yang diberikan Pak Sabar. Ada yang mondar-mandir mencari contekan, suasana kelas pun menjadi semakin ramai. Ethan, turun aku! Kak, tenak aku pengen kerja mana? Alah, setelah negara berpuluh. Iya. Sebentar lagi jam pelajaran matematika usai dan semua murid kelas 3 SMKB masih sibuk mengerjakan tugas. Suasana semakin ribut saat Pak Sabar datang memasuki ruang kelas. Gimana? Sudah selesai pekerjaannya? Masih dapat 3 nomor, Pak. Saya enggak mau tahu. Sekarang silakan dikumpulkan sedapatnya. Halo. Ya, Pak, ya, Pak, ya. Bisa. Ayo, silakan dikumpulkan. Wes, lah, kumpul yuk. Duh. Mana punya Afan ini? Apa tidur, Pak? Tidur. Kok ini dengan tugas sama malah turu, loh? Ngipe atau garap, seniat sekolah kora. Jadi buat entek, Pak. Buat entek, ramsak yang untuk ini bayar dulu. Oke, Pak. Gak pribon, anak ini ngantuk, Pak. Nang dikumpul nih, cawleh. Gak mau tentang garap loh, Pak. Alah, ini sekolah nih. Baik, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Senin Senin ini mulai hepe nak. Mulai he. Cak yo. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Afan kemana ini? Boros. Pulang. Pulang, Pak. Ya sudah, kalau besok masuk dibilangin suruh ke ruang BK ya. Iya, Pak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop, ayo. Eh, ya boleh.
kosong. Walah bener di nenek selera. Aku benernya kesel sih namanya. Lah iya ya. Eh cah, tak mau ini. Aku ngebede-bede aneh ya. Apa? Pas cili, aku kan duit das. Lah, besok gede, dasku hilang. Apa jen? Laun. Udu. Elah. Salah. Kayu. Udu. Angrom. Opo. Gunung. Alah keperuk. Weh, jiwe mesti. Alah, alah. Bintang. Udu. Alah, udu. Apa? Ya, jawabannya gue ya. Jawabannya ini huruf T. Lepan, tanpa disadari, di balik sifatnya yang nakal dan usil di sekolah, sebenarnya dia mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Dia harus membantu ibunya berdagang gorengan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semula tau ya? Iya, iya, ampun. Kita gantung sirin mungkin tak emangnya. Sampun. Jadi bu, yang perlu dibantu? Satuanan gue loh, si Miss Digoreng. Sebenarnya kalau ini mau sekolah mawon, kalau tak kerja soalnya gitu dengan yang tinggi soalnya namun gorengan kita perlu support sama lo dan saya terus kalau ya disuruh sini kerja bukan sekolah musim teman orang oleh gaya yang ini digulai-gulai duit menanggi mengirakan sekolah masalah kue karajin jadi urusan ibu itu langsung mencuci jadi disuruh sini kerja. Dia bergegas mandi dan bersiap-siap untuk sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan mengaji. Satu minggu kemudian, guru-guru sedang membicarakan murid-murid yang dulu terkenal cerdas dan dapat diandalkan, sekarang menjadi murid yang tidak bersemangat.
Bu, kenapa ya kelas 3B itu sekarang seperti mengalami penurunan? Saya juga tidak tahu, Pak. Sepertinya kita harus memanggil ketua kelasnya untuk menjelaskan masalah ini. Ide yang bagus. Sudah, saya setuju. Makasih, Pak, atas dukungannya. Iya, saya ke kelas dulu. Tan, golek ibu ikan kantor. Iya. Sek, yo, tak naik kantor, Sek. Iya. Assalamualaikum. Ada apa ya, Bu? Gini, Tan, langsung saja. Kamu pasti tahu toh perubahan teman-temanmu? Iya, Bu. Kenapa mereka berubah seperti itu? Padahal dulu Ikhwan rajin bertanya, sekarang kayak ogah-ogahan. Saya juga nggak tahu, Bu, perubahan anak-anak sekarang itu. Ya sudah, lalu bagaimana dengan Afan? Apa masih sering bolos atau tidur di kelas? Masih, Bu. Masih banget. Kalau gitu, nanti tanyakan ya ke teman-teman kamu tentang masalah ini. Kali ini berubah loh, nggak kayak kelas 2 dulu. Ya, Bu, nanti saya akan sampaikan ke kelas, Bu. Iya. Yaudah, saya mau pamit dulu kelas, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Van. Di. Duduk. Jadi gini ya Van, ibu mau tanya sama kamu. Kenapa kamu sekarang sering bolos? Padahal kamu udah kelas 3. Apa kamu gak mau lulus cuma gara-gara masalah ini? Saya memang tidak ingin sekolah, Bu. Saya datang ke sekolah hanya untuk menuruti kemauan ibu saya. Sebenarnya, saya ingin bekerja untuk membantu ibu saya. Untuk makan saja bingung, apalagi jika ditambah dengan SPP ini itu. Jadi saya seperti ini karena ingin keluar dan tidak ingin menjadi beban ibu saya. Tapi apakah kamu bersikap seperti itu? Kamu akan dikeluarkan? Tidak, Van. Seharusnya kamu harus lebih giat membanggakan kedua orang tuamu. Iya, Bu. Baiklah, Van. Ibu tunggu perubahanmu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sudah, semuanya. Seharusnya kamu harus lebih giat membanggakan kedua orang tuamu. Iya, Bu. Afwan pun kembali, tetapi bukan ke kelasnya. Dia malah ke atap sekolahnya. Ia menidurkan badannya sejenak. Afwan memikirkan perkataan gurunya tadi, hingga Afwan benar-benar tertidur. Thank you.
Le. Pergi ya, Le. Le, besok lewis gedi, sekolah sing tenanan, ngajine sing tenanan, sing sabar, manut karo wong tuwa, sembayange sing sregep. Sing penting ngibadah aja lali karo kewajibane. Tenan yo, Le. Setelah mimpi tersebut, Afwan mulai berubah. Dia menjadi sosok yang tekun belajar, tidak pernah molos, dan selalu mengerjakan tugas. Perubahan pian tersebut membawa efek baik kepada teman-temannya, yang juga ikut belajar dan menjadi kelas yang disukai guru lagi. Bulan berganti bulan, ujian nasional sudah terlewatkan. Yang paling mengagetkan, yang mendapat juara 1 ujian nasional adalah Afwan. 5 tahun kemudian, berkat kesabaran dan kegigihannya, Afwan pun kini menjadi seorang yang sukses. Tinggal tugas, malah rumahmu lu. Kita piye piye dong.